Guys, jadi aku baru pulang dari Shishi Club baru yang ada di Peti Tengah. Dan sekarang aku mau bikin video baru. Stay tune, nonton terus sampai selesai. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Hai hai hai, welcome to my channel. So, malam ini aku mau bikin video. Nah, sekarang aku udah bermake up, udah cantik, udah cetar membahana. Lala. Karena masih sekitar jam 10.30. Aku kerja sekitar jam 1. Jadi aku sekarang mau bikin video tentang ponytail. Yeay. Dan di sini aku punya tentunya aku punya ponytailnya ini yang tinggal jepit seperti ini, jadi gampang banget. Dan alat yang selanjutnya aku punya sisir yang seperti ini. Nih. Yang kedua aku punya sisir yang seperti ini. Ini khusus wig. Dan ini yang paling penting adalah hairspray dan tentunya mirror kaca. Cantik aku di situ. Oke, so pertama-tama, ada juga ikat rambut Jepang. Aku baru beli, jadi aku masih di plastik. Gua aja. Nah, yang selanjutnya, yang pertama-tama kita harus beresin rambut seperti ini. Ikat satu di sini, pakai karet yang tadi. Dan jadi rambutnya harus di atas banget, terus biar rapi, ininya rapi seperti ini, pakai hairspray gitu. Setelah kalian seperti ini, dan kita pakai ponytailnya. Dan sebelum dipakai, tentunya biar kelihatan bagus, rapi, kita sisir dulu ininya. Jadi pakai sisir halus ini tuh khusus banget buat rambut-rambut ini, wig-wig ini, jadi nggak kusut. Nah, setelah rapi seperti ini, kita pasang, karena ini pakai jepit jadi ini gampang banget. Nah, tinggal buka jepitnya dan dalam hitungan menit, tara, rambutku udah panjang, udah cantik. Kalau kalian mau tahu harganya dan aku beli di mana ini, aku beli di Shopee. Nanti aku linknya ada di deskripsi box, dan harganya juga kalian bisa cek aja di Shopee-nya. Sebenarnya aku punya video
sebenarnya aku punya ponytail 3 karena aku beli 3 dan ini yang kedua. Oke, kita ganti aja yang kedua ya. Tuh. Gampang, jadi kita kalau buru-buru juga pakainya gampang, copotnya gampang. Nah, yang kedua adalah yang seperti ini, yang ditaliin aja, dikasih ini. Nah, oh ini yang curly tuh. Nah, kalau ini ada jepitnya tuh. Yang kedua ini, yang ini pakai tali. Ini simple juga, tapi menurutku yang paling gampang itu yang satunya, yang tadi, yang pertama. Kita pakai ini aja gampang, tinggal masukin si jepitnya yang tadi, terus tinggal ikat deh. Tuh. Ikat. Nanti kalau mau lebih kuat, kalau kalian nggak percaya ini karena kan takutnya joget-joget atau apa, kalian bisa pakai jepit ditambahin buat lebih kuat. Ponytail yang kedua, cuman ini ponytailnya hitam lurus, kalau yang tadi keriting kan. Tuh, sebelum pakai bisa biasa kita sisir dulu biar kelihatan rapi, bagus, cantik. Tuh, wow, so beautiful. Makanya seperti tadi. Nah, ada ini. Tinggal gini, tinggal masukin dan diikat deh, udah deh, gampang banget makanya. Tuh, dalam hitungan beberapa menit saja kita punya rambut cantik badai setar membahana. Bagus kan? Sengaja aku gataliin karena biar gampang. Pokoknya intinya kalau kalian mau baju. Kalau kalian mau ponytail seperti ini samaan kayak aku, nanti aku kasih linknya di bawah. Wow. Keren banget. Jadi kalian kalau punya rambut pendek, kalau mau pergi kemana-mana dan mau foto atau apa, tinggal pakai ponytail, pakai hair clip, gampang. Zaman sekarang udah serba canggih. Oke, guys, jadi sekian foto dari aku kali ini. Dan jangan lupa juga di subscribe, like, dan komen. Thank you.